अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान वेलकम करता हूं अपने चैनल देसी रिएक्शन में। आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है फिर भी दान डज नॉन एच डी एच एच डी एस एच डी एच टी डी डी डैन यू एच डी। तो आज मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद उस्मान। और वह आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट वीडियो। Perkembangan dunia perbisan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bisa dibilang bahwa saat ini, perkembangan industri karoseri bus di Indonesia memasuki babak baru tren model bus, utamanya bus dengan jenis high deck. Kesempatan bus dibuat lebih tinggi terbuka dengan hadirnya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang mengatur ketentuan baru jenis-jenis kendaraan yang bisa dibuat di Indonesia. Satu hasilnya terlihat 5 tahun terakhir ini, banyak muncul bus-bus terbaik hasil garapan karoseri-karoseri bus Indonesia. Lalu apa sajakah jenis-jenis bus yang tersebar di tanah air ini? Dan inilah 6 jenis bus yang ada di negara Indonesia yang masih digunakan sampai sekarang ini. Number 5. Gaji Supir. Sponsor video ini adalah 8X Trade dan hari ini saya akan memberitahukan Anda tentang broker yang sangat keren ini. 8X Trade adalah platform trading di mana Anda dapat untung dari aset-aset seperti emas, saham, ataupun pasangan mata uang lainnya. Dalam 1 menit, keuntungan dapat mencapai 95%. Penarikan uang juga cepat dengan akses ke beberapa sistem pembayaran dan tanpa komisi sama sekali. Jadi tunggu apa lagi? Coba sekarang. Ikuti instruksi di bawah ini, daftar 8X Trade dan Anda dapat menggunakan akun demo $10,000 yang dapat Anda isi ulang kapan saja. Oke guys, langsung saja klik linknya di deskripsi video ini guys. Bus normal deck atau non HD. Bus normal deck atau sering juga disebut dengan bus non HD yaitu bus yang paling umum dan biasa kita temukan. Biasanya pada bus-bus keluaran sebelum tahun 2009. Seringkali juga ditemukan di bus kelas ekonomi ataupun mesin depan, walaupun sekarang sudah jarang sekali dijumpai. Ciri-cirinya itu tinggi bus kurang lebih 3000 mm sampai 3300 mm dari tanah ke atap busnya. Tinggi tempat duduk supir yang sejajar dan lebih tinggi dari tempat duduk penumpang. Bagasi bawah yang tidak terlalu luas dan juga seringkali bus bumel ataupun di kelas ekonomi dengan mesin depan. Biasanya ditemukan gundukan besar yang mengurung mesinnya yang sering disebut juga dengan kuburan guys. Bus high deck atau HD. Bus high deck adalah bus yang memiliki bodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bus normal deck yang kita bahas sebelumnya. Bus ini mulai menjadi tren sekitar tahun 2009. Diawali dengan munculnya New Marco Polo dari karoseri Adiputro, Phoenix dari karoseri Trisakti, dan Legacy dari karoseri Laksana. Ciri-ciri dari bus tingginya itu kurang lebih 3400 sampai 3500 mm. Sebetulnya hanya beda 10 cm dari bus biasa ataupun bus non HD, sehingga dilihat dari luarnya, secara kasat mata agak susah bedain mana bus HD dan mana bus non HD. Sedangkan pada interiornya, tempat duduk pengemudi pada bus HD lebih rendah dibandingkan dengan tempat duduk penumpangnya. Dan pada bus yang menggunakan mesin depan, sudah tidak ditemukan lagi tonjolan di samping pengemudi ataupun kuburan mesin guys. Bus Super High Deck ataupun SHD.
Bus Super Hackdeck SHD adalah model bus yang sedang menjadi tren saat ini. Bus SHD pertama kali diperkenalkan pada ajang GIAS 2015 oleh sang pelopor bus berlantai tinggi, yakni Karoseri Adiputro. Pertama kali dibangun di atas chassis Scania K360IB yang kemudian menjadi armada dari perusahaan otobus Pandawa 87. Semenjak itu, SHD menjadi tren perbusan di Indonesia. Kebanyakan dibangun di atas chassis Hino RK8, Mercedes-Benz OH1836, dan Scania K360IB. Namun sebelum hadirnya SHD dari Karoseri Adiputro, telah ada SHD yang diproduksi oleh karoseri-karoseri lain, di antaranya yaitu Towliner dan Euroliner dari Karoseri Rahayu Santosa. Perbedaan dari bus SHD dibandingkan dengan HD dan non-HD yang sempat kita bahas sebelumnya sangat terlihat jelas. Pada eksterior depannya, tampak bus seringkali menjadi lebih rendah. Ciri khas bus SHD pada beberapa karoseri yaitu memiliki sekat antara dua kaca yang sering disebut dengan topi ataupun bando. Pada bagian belakang, bagian grill lebih tinggi dari bus HD serta jarak antara kaca belakang dan grill yang lebih lebar dari bus HD. Pada bagian dalamnya, tempat duduk penumpang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat duduk pengemudi. Pada bagian bagasi yang lebih lebar, bahkan dapat dimasukkan motor dalam keadaan kondisi berdiri. Beberapa karoseri yang memiliki varian bus SHD yaitu Karoseri Adiputro dengan Jetbus 2 Plus SHD-nya, Karoseri Daihatsu Sentosa dengan Jetliner SHD-nya, Karoseri Laksana dengan Maxim Bus XHD-nya, dan juga Karoseri Tentrem dengan Avante-nya. Selain itu juga mulai banyak karoseri-karoseri kecil yang sanggup membuat bus bertipe SHD, seperti contoh yaitu Karoseri Anugrah, Karoseri Mas, dan masih banyak lagi guys. Bus Hackdeck dengan double glass atau yang biasa disebut dengan HDD. Bus Hackdeck dengan double glass sering disebut juga dengan HDD, yaitu hasil pengembangan dari bus SHD yang sempat kita bahas sebelumnya. Bodi ini cocok diterapkan di chassis di luar spesifikasi SHD, semisal Hino RN dan Mercedes-Benz OH1526. Perbedaan dengan SHD yaitu bodi yang lebih rendah, sama tinggi dengan jenis Hackdeck, topi yang lebih tipis dan terkadang sejajar dengan dek penumpang, serta jumlah grill belakang yang dikurangi. Beberapa karoseri yang memiliki varian double glass yaitu Karoseri Adiputro dengan Jetbus 2 Plus HDD-nya, Karoseri Morodari Prima dengan Gran Turismo double glass-nya, Karoseri Laksana dengan Legacy SR double glass-nya, Karoseri Rahayu Santosa dengan Jetliner HD-nya, dan masih banyak lagi guys. Bus double decker ataupun bus tingkat. Bus double decker atau biasa disebut dengan DD yaitu bus yang memiliki tinggi kurang lebih 4150 mm. Dibagi menjadi dua tingkat deck, dihubungkan melalui tangga. Double decker pada bus AKAP terlebih dahulu diperkenalkan pada bus negara tetangga yakni Malaysia, sebelum tren ini menular di Indonesia. Tren bus double decker untuk bus AKAP diperkenalkan pertama kali oleh Karoseri Adiputro dengan produk double deckernya pada ajang GIAS 2015 lalu, yang berbarengan dengan bus SHD. Kini sudah ada beberapa perusahaan otobus yang menggunakan bus double decker. Yang paling pertama yaitu perusahaan otobus Sempati Star yang melayani trayek dari Medan menuju Banda Aceh, dan perusahaan otobus Putra Mulia yang melayani trayek dari Jakarta menuju Solo yang mengoperasikan unit bus double decker pada jalur AKAP. Perusahaan otobus Efisiensi yang melayani trayek dari Purwokerto menuju Yogyakarta. Perusahaan otobus Sinarjaya juga kini sudah mengeluarkan bus tingkatnya untuk melayani jalur AKAP, yaitu dari Jakarta menuju Pekalongan.
Sedangkan pada jalur dalam kota, double decker baru digunakan di Jakarta. Kelebihan dari bus double decker ini yaitu kapasitas penumpang yang lebih banyak dari bus-bus single deck lainnya, jarak penumpang yang lebih leluasa, dan juga lebih mengefisiensi pengangkutan pada jalur padat penumpang. Namun, bus double decker juga memiliki kekurangan yaitu sering limbung, masih terbatas pada beberapa daerah karena adanya penghalang pada bagian atas seperti kabel, pepohonan, dan masih banyak lagi, serta kurang cocok pada medan yang berkelok dan menanjak, guys. Ultra High Deck atau UHD. Jenis yang satu ini tergolong masih baru dan jumlah yang beroperasi di jalan raya pun masih bisa dihitung. Tercatat bahwa satu-satunya karoseri di Indonesia yang produksi bus jenis Ultra High Deck atau UHD yaitu karoseri Adiputro yang dipamerkan dan diperkenalkan ke publik pada ajang GIAS 2018 lalu. Bus ini berjenis Jetbus 13 Ultra High Deck atau UHD yang diakui cukup mendapatkan perhatian dari pengunjung GIAS 2018 lalu dan sempat juga menghebohkan dunia perbisan di Indonesia. Bus UHD ini dibangun di atas sasis premium Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dan bus ini juga dijual dengan harga sekitar 3,1 miliar. Kalau untuk biaya pembuatan bodi karoserinya saja yaitu sekitar 600 juta rupiah. Bus ini memiliki panjang total 13.500 mm, lebarnya sekitar 2.500 mm, dan tingginya sekitar 4.000 mm. Dengan tinggi yang hampir mencapai 4 meter, bus ini hampir menyamai bus double decker ataupun bus tingkat apabila disejajarkan. Desain bus ultra high deck ini membuat bus ini bisa membawa kargo dalam jumlah yang cukup banyak, termasuk mengangkut sepeda motor, karena ruang kargo di bawah dek menjadi ekstra besar dan ekstra luas. Posisi फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा आज का रिएक्शन अगर रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़